para demonstran yang hendak berangkat menuju gedung DPR Senayan Jakarta menuntut pembatalan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Terlibat bentrokan dengan aparat keamanan di Jalan Dan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang. Massa yang datang dari dua arah berbeda, yakni Tangerang dan Jakarta, membuat aparat keamanan terdesak dan memilih mundur menyelamatkan diri. Massa kian beringas dengan melakukan pengerusakan kendaraan operasional kepolisian. Dalam bentrokan, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Sugeng Haryanto mengalami luka ringan akibat tertimpa batu dan langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Aksi massa mereda, massa pengunjuk rasa akhirnya dapat menerobos barikade aparat keamanan dan melanjutkan perjalanan menuju gedung DPR. Tim Liputan Sultan TV dari Tangerang memberitakan.